Assalamualaikum Pak Agud Mijun Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dimudahkan segala urusannya, dan pokoknya yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan masuk ke salah satu video yang sudah di request melalui Saweria dari Mas Dadan. Dan mereka Mas Dadan satu orang ya, bukan mereka. Dan Mas Dadan ini merequest lagu yang berjudul Firebird dari Roselia. Ini adalah band Jepang yang pernah kita reaction dulu sebelumnya. Ini baru sekali kayaknya Roselia itu ya. Dan sekarang Mas Dadan merequest mendonasikannya. Terima kasih Mas Dadan, semoga lancar terus rezekinya, semoga berkah, amin amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah salah satu penampilan yang kita ambil saat mereka tur di tahun berapa ini? Pokoknya di Roselia Live Tour Rosenkor. Itulah pokoknya ya. Dan ini judulnya Firebird. Seperti apa gengs? Ini benar-benar cewek-cewek Jepang tuh kalau bikin band tuh ngeri-ngeri banget ya. Enggak kaleng-kaleng semuanya. Oke, lanjut aja, langsung kita saksikan bersama seperti apa Roselia penampilannya kali ini. Shout out buat Mas Dadan dan kita mulai saja langsung. Let's go. Oh, itu penontonnya. Oh, merdu sekali awalnya. Oh, itu pakai apa itu penonton? Ramai banget kayaknya. Oh, mantap. Oh, merdu sekali. Firebird. Oh, tinggi. Ting. Oh my god. Oh, tanggung. Oh my god. Nanda ngepang gini. Double time. Sebentar. Luar biasa. Diawali dengan suara vokal wanita yang merdu sekali dengan dentingan piano yang benar-benar syahdu. Tiba-tiba kita dikagetkan dengan ketukan punk rock yang benar-benar dutak. Sampai ngiler gua, luar biasa kaget. Asik banget, lanjut lagi. Penontonnya. Oh, gila penontonnya macam-macam. Gokil, ini drama yang bener. Oh, titut-titutnya luar biasa. Tinggi banget suaranya. Ya, oh my god, lah ampun lah. Asik banget ya gengs ya. Ini kayaknya semuanya pada sekolah musik di mana ya. Gokil, keren banget ya. Apa namanya, komposisi musiknya tuh benar-benar speed, upbeat. Yang benar-benar ini tuh kalau gue sih ngerasain ini ya seperti sama kayak lagu-lagu punk rock gitu lah ya. Yang memang lebih banyak mengutamakan fast tempo dan ketukan yang double time kayak gitu. Cuma ini drummernya nih ya, gue inget banget nih drummernya itu selalu punya selipan di dalam permainan mereka. Selipan drumnya itu bener-bener meskipun double time tapi ada selipan-selipan yang itu tuh sebenarnya rumit sekali gengs. Dan lagu dan band ini nih bener-bener terbiasa dengan tuti-tuti yang luar biasa. Tuti-tuti itu dimiliki sama band-band jazz gitu lah. Tatu-tuti, asyah. Lah mantap lah, apalagi vokalnya, suaranya tinggi banget tiba-tiba. Nah.
Enggak salah itu. Lanjut lagi. Oh. Oh, drop lagi. Lentik banget itu juara. Jarinya kok keyboardis. Oh. Bukan. Alright. Oh, ada lagi selipannya. Oke. Okay. Drummernya tai banget. Oh, rame banget lagi penontonnya. Nyanyi semuanya, gengs. Iya, anjay. Oh, penonton yang cuma. Oh my god. Oh. Oh. Oh, oh luar biasa. Lihat, 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 kalian lihat semuanya itu, gengs. Penontonnya ada berapa saf itu? Ada berapa saf tuh? Luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lebih pokoknya. Aduh, mereka semuanya bernyanyi, gengs. Vokalisnya melempar suara semuanya ke penonton. Dan penonton bikin apa nada nyanyi yang benar-benar panjang loh bagiannya. Ih, itu gokil sekali, merinding aku. Oh, oke, okay. Arigato, oke, okay, headbangnya, wow, penontonnya, hey, oh, aduh, wah, ih. Oh my god. Alah, drop lagi lah. Alah, alah, alah. Terus aja gue dinaikin, turunin, naikin, turunin terus, terus pokoknya. Aduh, oke. Ini asik banget, lanjut. Oh, ini gitarisnya nyanyi juga. Ini gue serdeman lah. Oh, basisnya, basisnya. Sekarang bahasanya nyanyi. Oke. Okay. Oh, drummer nyanyi. Oke. Okay. Oh. Oh, keyboardnya favorit gue nih. Cantik banget. Oh. Gila, gila. Iya, yeah, iya, yeah, pada jago nyanyi dah pokoknya. Oh. Habataku, chōten no yume to. Oke. Oh my. Okay. Woo. Oh my. Woo. No, no, no. Oh, bahasa dulu. Aduh. Woo. Woo, tinggi banget. Hajar terus. Oh, oh my god, everybody come on, shouting shit. Balsam geng. Waduh, double pedalnya berasa banget nih. Duk, 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 duk. Mati lu. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ini gokil. Berontak, berontak. Gokil, gengs. Luar biasa. Luar biasa, ajaib. Luar biasa. Oh my god, Roselia, Roselia, Roselia. Ini mah benar-benar ada didikan sekolah musik yang menurut gua enggak kaleng-kaleng ya, gengs. Karena
setiap instrumen di dalam lagu itu benar-benar terdengar sangat jelas. Ada aja part-part mereka tuh memang menunjukkan kualitas dari permainan instrumen mereka. Terutama di keyboardnya juga tuh. Keyboardnya itu sangat dentingan pianonya, dentingan keyboardnya itu benar-benar cukup dominan terdengar loh. Meskipun permainannya nggak terlalu rumit, tetapi petikan dentingan-dentingannya itu loh benar-benar terdengar sangat jelas, bikin lagu ini tuh tetap terdengar soft dan enak sekali. Kemudian basisnya juga ada aja tuh tebal sekali dan itu benar-benar enak. Kemudian ada gitarisnya, dan apalagi kalau drummernya, ya kan udahlah, drummernya tuh punya selalu tukang nyolong kayaknya, gua rasa punya aja colongan-colongan yang tiba-tiba terjadi di tengah perjalanan. Itu luar biasa keren-keren. Mereka ini tuti-tutinya tuh sangat apa ya, sering ada selipan-selipan apa hentakan-hentakan gitu, ta ta ta. Oh, itu tuh. Itu jazz banget sebenarnya, gaya-gaya jazz banget. Jarang kalau rock tuh jarang yang banyak kayak gitu. Tapi ini menurut gua apa sih namanya? Kelas banget lah, berkelas banget lah. Karena kalau bukan orang musik, kalau bukan apa ya, kalau kalau nggak belajar musik, kayaknya nggak akan kebayang bikin lagu yang seperti ini. Intinya tuh mereka luar biasa keren ya, apalagi mereka semua bisa nyanyi, wah gokil sih. Penontonnya juga menggila, wah gokil, benar-benar Firebird dari Roselia yang satu ini. Itu gue jadi lebih tahu bahwa, ini bukan kaleng-kaleng. Mereka cewek-cewek imut, tetapi sangar-sangar dalam bermain musiknya. Luar biasa keren-keren. Thank you banget, Mas Dadan yang sudah merekomendasi untuk lagu yang satu ini, sangat menarik dan sangat menghibur pastinya, dan sangat termotivasi juga gue untuk mempelajari lagu-lagu mereka lainnya. Oke, cukuplah untuk hari ini. Terima kasih untuk Mas Dadan, terima kasih untuk teman-teman juga, dan buat kalian yang mau request bisa langsung ke Saweria atau kalian bisa join di membership video di channel ini ya. So, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Well, see you next time, Madafada.